Berikut ini cara untuk menampilkan dan mengaktifkan tombol kembali di HP Infinix. Rata-rata Infinix versi baru sekarang ketika kita baru beli, dia tidak ada tombol navigasi. Jadi untuk kalian yang ingin menampilkan berikut ini, buka yang namanya pengaturan. Nah, dari pengaturan ini kalian gulir saja ke bawah. Pilih yang namanya sistem. Di sini ada menu yang namanya navigasi sistem, silakan dipilih. Nah, di sini biasanya kan dia pakai yang navigasi gerakan. Jadi dari navigasi gerakan ini ubah ke bagian navigasi 3 tombol. Dan itu sudah ada tombolnya. Ini untuk mengganti posisi kiri kanan. Kalau kalian mungkin suka tombol kembalinya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu saja, silakan dicoba.